Mari kita membuat manisan pepaya. Dan yang kita perlukan, satu buah pepaya muda yang telah kita kupas, kita bersihkan dan kita rendam dengan air kapur sirih selama 1 malam. Ditambah dengan untuk pelengkapnya 1/4 kg gula pasir, sitrun sir 1 sendok teh, sedikit garam, 1 gelas besar air, dan pewarna hijau. Pertama kali yang kita kerjakan, kita rebus air dengan gula, kita tambahkan sedikit garam, sedikit saja agar manisnya mantap, 1 sendok teh sitrun sir. Terus kita tambahkan pewarna hijau. Kita aduk dan kita rebus. Kita aduk sampai kelihatan mengental. Jika sudah mendidih dan sedikit agak mengental, kita masukkan. Kita aduk dan kita tunggu sampai pepaya masak dan lunak. Setelah pepaya kelihatan lunak dan air sudah menyusut, maka kita angkat dan kita tiriskan.